Bagus, halo everyone, Bebang Skopski di sini dan welcome back to Clash of Clans. Video akhir tahun Clash of Clans di tahun 2020. Apa kabar Clashers? Semoga kalian semua sehat-sehat, baik-baik dan bahagia ya. Untuk di akhir tahun ini sebenarnya Bang Scott ingin membuat sebuah video spesial tentang kalian karena ini adalah video terakhir kita di tahun 2020. What a day, what a year gitu kan? Ya kan, bener kan? Ya, kalau misalkan kalian ke desa Bang Scott di sini sebenarnya Bang Scott udah upload di Instagram Bang Scott. Di sini Bang Scott sudah bertanya kepada kalian adalah kombinasi trup paling berkesan tahun 2020 dan banyak dari kalian yang berkomentar dan di sini gue bakalan masukin sugesti-sugesti kalian apa yang kalian tuang di sini akan Bang Scott tanam untuk penutupan video COC. Jadi ya, tapi sebelum itu gue pengen awali dengan kombinasi jamur atau bohlam, buset dah, eta bujuk. Ya, tetapi sebelum gue mengambil troops kalian, gue bakalan tutup dulu dengan salah satu kombinasi kesukaan gue yang menurut gue paling gue suka dan paling menantang, yaitu apa? Yes, Hawk Rider Balon. Ini akan menjadi kombinasi dari pribadi personal gue untuk menutup akhir tahun ini. Ya, langsung kita serang aja karena ini bukan video tutorial, ini lebih nyerang-nyerang santai. Langsung kita bakalan mencari musuh yang asik base-nya untuk kita raid. Alright, kita bakalan menyerang base yang seperti ini. Pas banget bentuknya. Ini enak banget buat di Hawk Rider kan, karena bentuknya adalah seperti ini, yang paling indah sekali. Hawk Rider kita bisa jalan-jalan warawiri kesana kesini ya. Walaupun ini base agak sedikit memberatkan. Kita cek dulu apakah ada isi clan castle. Gue bisa wall Mami Queen dari sini, ada breaker ke tengah, dan sweepy dip. Sekarang ada pip bam anjay, bum. Apa sih Bang Scott, gak ada anta? Emang dari kapan gue ada anta? Oke, pancing, gak ada isi clan castle, salah luar biasa. Dan ya, karena gue pengen bikin petting buat papinya, gue bakalan langsung keluarkan biar papinya masuk ke dalam. Sepertinya papinya nggak masuk ke dalam karena di sini gak gue awas kan. Papi tolong masuk ke dalam karena masuk ke dalam is the best choice. Papi going in is your best choice. Mamang, saudara, papinya nggak ke dalam, tidak apa-apa. Oh, papinya ke dalam, papi ke dalam is my best thing. Gue bakalan coba langsung keluarkan banyak sekali pasukan karena ayo itu salah gue, free spellnya seharusnya gak boleh di situ. Gue ingin Eagle Artillery-nya jauh di ujung sana. Karena seperti itu, ketika sudah hancur itunya, baru kita masukkan pasukan utamanya di sebelah sini. Jangan lupa untuk break spell biar pada marah-marah is the best thing that human can achieve. Langsung diaktifin ability-nya karena di situ Hawk Rider ya banyak sekali. Kita bakal lihat bagaimana serangan ini dihancurkan. Hawk Rider ya sangat luar biasa marah, Hawk Rider ya sangat luar biasa menyesal kalau dia tidak di healing spell karena akan berbahaya sekali. Maminya gua lupa, kenapa mami gua hilang tiba-tiba, karena dia itu sangat luar biasa dumpuk. Mami quiz ini is the dumpukes ever, saudara-saudara. Dan healing spell terakhir di sebelah sini karena bakalan banyak sekali defense yang meruksak keindahan dan tatanan laut itu. Tolong Jawara Royal Mami Queen dia dulu. Aduh, Jawara Royalnya terdistract oleh hal-hal sepele. Jawara Royalnya oke, mati, mantap sekali. Jawara Royal berhasil melakukan tugasnya dengan cara luar biasa baik. Dan pas sisa-sisa pasukan gue bakalan nge-distract Jawara Royal musuh dengan pasukan cere-cere yang sangat luar biasa cepat matinya. Tidak apa-apa, yang penting Jawara Royal gue bisa menang. Sekali lagi, tidak apa-apa saudara-saudara, tidak apa-apa. Karena di sini PK-nya masih gendut, masih ada 50 detik lagi. Dan baraknya sudah hancur, masih ada sebenarnya semuanya. Ayo, lindungi PK-nya, Bapak, lindungi PK-nya. Jawara Royal bukan masalah. Oke, nice. Langsung kita incar. Ya, dumpuk ke Jawara Royal musuhnya. Dumpuk, saudara-saudara. 30 detik lagi bukan menjadi masalah. Ini akan menjadi 3 bintang. Salahnya di gua adalah gua lupa Queen gua dibiarkan. Sehingga Mami Queen dia masih hidup. Jawara Royal dia masih hidup. Tetapi nggak apa-apa, namanya gitu kan. Menyerang is the best.
Seperti kata Shinzu, art is the best war. Dan ya, kita bakalan baca nih apa kombinasi yang sangat luar biasa Scotlanders suka. Dari ASK74, Hawk plus Queen Walk, dan Varea Fiandi 11, Mas Hawk terdabes. Jadi dia setuju sama gue, kombinasi kita sama men. Ada dari Has FX titik underscore, Mac Jambul dan kawan-kawan. Anjay, berarti super wizard dong. Bang Adik, goblin paling enak dah buat loot. Ya nggak salah, cuman ngelut di TH13 pakai goblin. Yeah. Lavalon is the best, boleh-boleh kita tampung dulu Lavalon. Minionnya poligami bang. Emang lu kelihatan yang mana yang punya titit, yang mana yang enggak? Aku sih Min Hawk, kombinasi paling berkesan. Kamu, tanda hati. Kegelapan, kehampaan menyelumuti hidup saya. Goblin terus wall breaker, ya nggak gitu juga. Nih, yang susahnya gini nih, kalau gue ngobrol sama Scotlanders tuh IQ-nya terlalu tinggi gitu. Ini Einstein, IQ Einstein, ini Scotlanders nih. Ada juga Afrizal Iswahyudi, Minho. Minho itu minor hawk. Banyak yang Minho ya, banyak yang minta minor hawk. Goblin plus wall breaker. GWP, Giant Wizard PK, karena tanknya pakai gaya Giant supaya lebih kuat. Ini TH10 juga bisa. TH8 malah paling udah ada GWP aja, TH GWP, GWP itu udah the best banget, TH8 pasti rata. Andre Sojo healer 4 plus, sisanya full miner, Cece Golas. Oh, ya TH10 dia pakainya ya. Full miner juga, banyak yang doyan miner ya. Dari Ahbi The Public, menurut lu apa bang? Tadi, Mas Hawk kalau gue lebih sukanya, Mas Hawk Pak Eko. Dari Endo Fori, tetap setia sama GWP bang, sama gerobak penghancur. Pokoknya kalau war gue tukang bersih-bersih, hahaha. Mantap bro, berarti lu orangnya setia, bukan setia sih namanya. Orangnya tuh, apa sih namanya? Nama lu siapa sih? Berarti lu orangnya demokratis, karena kalau misalkan lagi war itu paling males yang cuma jadi tukang bersih-bersih, karena kalian pengennya dapat bintang full gitu kan. Biasanya kalau war yang dihitung tuh bintangnya yang dari base yang belum dihancurin gitu. Kalau misalkan udah 2 bintang kalian suruh bersih-bersih, kan cuma dapat 1 bintang buat profil kalian. Berarti kalau misalkan kalian si orang tukang bersih-bersih, kalian adalah klaser yang mempunyai hati yang besar, keren buat kalian mau berkorban, dan itu tanggung jawabnya besar. Jadi ya, Endo Fori, luar biasa Anda. Lanjutkan di tahun 2021. Dari Yuat Zikra, ya ampun. Kalau gue kombinasi Queen Minho, bang, paling berkesan buat gue. Karena kalau kata gue, kombinasi serangan itu agak sulit pas awal-awal belajar. Dan bagi gue seru sih, bang, buat pakai Queen Minho. Setuju, banyak banget. Oke, serangan kedua. Let's go, Queen Minor Hawk. Kita bakalan masak langsung. Alright, fungsi jago beli gems banyak-banyak biar langsung aja, nggak usah lama-lama nunggu. Semuanya sudah selesai lagi. Dan ya, kita bakalan pakai kombinasi yang banyak banget kalian suka, yaitu Minor dan Hawk. Alright, base-nya sangat luar biasa mengerikan. Base-nya sangat luar biasa menantang ini. Asik ini base-nya. The question is how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Kita harus bersih-bersih di sebelah sini. Papi dan pasukan utama dari situ, bisa lah. Kita bakalan mulai dari paling pojok, let's go. Ini harus langsung dibersihin. Kayak gitu. Ini juga harus dibersihin. Kalau nggak bakalan jalan-jalan Mami Queen ya. Okay, good. Nice. Okay. Kalau misalkan Mami Queen jalan-jalan, kita bisa kirim 1-2 wall breaker juga buat biar maminya kepancing ke bawah. Kalau nggak, kita pakai strategi Papi King. Ya gimana bang Scott? Seperti ini, lihat ya. Okay, ketarik ke sini. Sejauh ini aman. Aman terkendali. Gue bakal taruh next spell. Yuk, bantu. Okay, good job. Gue taruh sebelah sini. Larinya dia bakal ke sana. Okay, nggak apa-apa. Kita bakalan taruh Papi King-nya jalan sebelah sini, bagus banget. Oke, ini harus freeze, kalau nggak akan berbahaya sekali. Agak berantakan, cuman tidak apa-apa, Suneo. Yang penting adalah 30%. Bantuin. Mantap jiwa. Oke. Cakep. TH-nya terekspos, kita taruh di sini. Next spell dan freeze spell. Mantap, udah berapa persen saudara-saudaraku? Sudah banyak pokoknya. Dah, ini gue agak sedikit jauh dari luar biasanya. Gue bakal taruh ke sini. Langsung diaktifin ability dari Grand Warden ya, karena kalau nggak berbahaya sekali. Aman saja, gue bakalan kasih Rex Spell di sini dan main ke sini.
Cakep sekali, dan harus dihealing karena bakalan mengerikan banget. Cakep, cakep, cakep. Ayo. Pekerjaan yang bagus, Suneo. Oke, ada giant bomb di situ, agak sedikit menggelikan. Dan healing spell terakhir di sini, ability dari Grand Warden-nya bakalan sudah kepakai, tetapi tidak apa-apa. Dan iya, sepertinya base ini bakalan rata kembali. Kenapa Bang Scott tahu? Karena kita masih memiliki banyak sekali Hawk Rider, tetapi ability... Oh no! Apa sih namanya itu? Giant Bomb-nya menghancurkan dunia saya. Oh my god, oh my lord. Oke. Okay. Mudah-mudahan 3 bintang dan sepertinya masih banyak. Turun. Oh, wow, 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 wow. Mama, 3 bintang agak berantakan. Cuman ya itu dia, emang kalau misalkan base seperti ini agak mengecoh. Cuman lihat itu, kekuatan dari Hawk Rider, gua harus keluarin semua troops gua dan tetap 3 bintang. Kalau Bang Scott sih emang kalau untuk planning ya mungkin agak sedikit banyak di luar. Cuman kalau Bang Scott sukanya adalah Bang Scott bisa menyetir biar bagaimana tetap yang Bang Scott inginkan dapat didapatkan. Nah, untuk yang terakhir mungkin kita bakalan ngambil darat udah 2, kita bakalan ngambil udara ya. Mana nih? Ada nggak Scotlanders yang mencari udara, anjay? Ada Andira, Reza P, Lavalon paling setia, ada Full Baby Dragon. Full Baby Dragon buat 3 bintang ya? Enggak sih, buat push trophy kalau nggak ngelut-ngelut. Krisma 87, kenapa milih gua? Skip cari naga petir lah, jelas bang. Anjay Mabarat. Oke, naga petir masih itu ya, masih laku ya. Lavalon, karena gua masih TS 9. Lavalon lagi, banyak banget. Queen Charge, Lavalunion. Wow, Lavalon, iya. Mungkin kita pakai klasik aja kali ya untuk yang terakhir ya, karena waktunya juga sudah dikit lagi. Kita pakai serangan klasik Lavalon dan mungkin minion. Ho, crispy dan crunchy is the best thing that ever do in the human kind of history. Wow, menarik nih. Ini Queen Walk-nya bisa jauh nih kalau benar ya. Gua bakalan coba bisa dapat banyak dari Queen Walk kita. Asalkan benar. Oke, langsung aja tanpa berbasa-basi, gak boleh kebanyakan mikir. Langsung kita bakalan taro Baby Dragon nih biar gak ketinggalan. Langsung Wall Breaker pertama kita masuk ke bagian sana, cakep sekali. Gue bakalan taro Papi sini. Kenapa? Biar gak terjadi hal seperti itu. Dia bakalan jat. Oke, masuk, cakep. Itu yang gue takutin. Tech spell. Oh, hilang ya wall breaker gue gara-gara si titit. Oke, good. Nice. Sejauh ini sangatlah luar biasa. Nice, mami gue bakal, papi gue bakalan gue taruh dengan menggunakan si Jawara Royal. Oke. Cakep, banyak sekali yang bakalan kena. Jadi kita jangan flip-flip sama spell. Good, cakep sekali. Saudara-saudaraku, sangat luar biasa cakep sekali. Kita bakalan buka jalan. Hampir 50% base ini hancur gara-gara 2 hero saja. Good, langsung aja ini dia pasukan utama kita. Yang tengah yang bakalan gue banyakin. Dan ya, kita bakalan kirim langsung dari sebelah sini. Kita bakalan pakai free spell, Habuski. Cakep, kena semuanya. Mantap jiwa, Rex spell, dan... aktif saja ya bun, semuanya aktif ya bun, pada aktif semua ya bun. Oke, Rex spell, jangan Rex spell, hasil spell aja, Rex spell di sebelah sini. Kenapa nggak pada ke... Halo, ini pak. Oke, naga kita sangat luar biasa pintar, saudara-saudara. Naga kita sangat luar biasa tinggi, IQ-nya sangat indah. Dan ya itu dia, kalau misalkan kehebatan dan seni dari menyerang dengan udara adalah cepat dan harus benar-benar rusak ya. Masih banyak yang tersisa, balon gue nggak tersisa semuanya, gue burungnya ada Eta, buset. Dan serangan yang sangat luar biasa, hebring dan heboh dengan menggunakan Lavalonion. Rap, semuanya sudah selesai, dari udara sampai udara kita sudah lakukan. Semuanya adalah serangan-serangan yang sangat luar biasa, gue kangenin.
dari darat, udara, benar-benar Clash of Clans itu nggak ada habisnya. Kombinasinya banyak banget. Oleh karena itu, kalian yang main COC nggak pernah ada matinya nih game. Update bakalan selalu ada dan bakalan banyak sekali video-video menanti Anda di tahun 2021. Oleh karena itu, jangan lupa untuk apa? Masukkan kode kreator Bang Scott kalau kalian pengen belanja-belanja di toko untuk mendukung channel Bang Scott. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video menarik dari Bang Scott lainnya. Gue ucapkan terima kasih buat support kalian Clasher dari dalam hati gue yang paling dalam. Buat Clash of Clans dan channel ini, kalau nggak ada kalian gue nggak bisa, ya gue bukan apa-apa gitu kan. Jadi ya, gue selalu ingin berkata terima kasih. Semoga tahun kalian ini menyenangkan dan semoga tahun depan menjadi lebih baik lagi buat kita semua. Thank you Clasher, I will see you Clash on 2021. See you in the next year. Bye bye.